Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Teman-teman, kali ini yang akan kita bahas masih mengenai dua bocah yang kemarin mengupload video parodi lagu Indonesia Raya, yang ternyata ini adalah warga negara Indonesia. Yang sebelumnya ini menimbulkan ketegangan teman-teman antara netizen Indonesia dan netizen e, Malaysia, karena pihak netizen Indonesia itu menduga bahwa pelakunya ini adalah warga negara Malaysia. Ternyata, setelah diselidiki oleh PDRM, polisi diraja Malaysia akhirnya ditemukan bahwa pelakunya adalah warga negara Indonesia. Naifnya, teman-teman. WNI yang mengupload video parodi lagu kebangsaan Indonesia Raya itu ternyata masih bocah, masih anak-anak, umurnya ini 11 tahun, Ng yang ditangkap di Sabah Malaysia. Sedangkan yang ada di Indonesia, MDF, ini umurnya baru 16 tahun. Jadi ini masih kelas 3 SMP. Jadi masih di bawah umur, masih anak-anak. Nah inilah yang akhirnya menimbulkan pertanyaan. Pertanyaan publik kemarin, apa motif anak itu melakukan parodi atau mengupload video parodi lagu kebangsaan Indonesia Raya? Apa motifnya? Dan akhirnya polisi menemukan motif dari dua anak itu sampai berani mengupload video, yaitu parodi lagu Indonesia Raya yang menimbulkan sakwa sangka kepada negara lain, karena dia mengupload ini di wilayah. Malaysia, dan ternyata teman-teman, kalau kita melihat pengakuan dari MDF sesuai dengan penyidikan dari kepolisian, memang wilayahnya itu di Indonesia, tetapi eh, di YouTube-nya itu dirubah lokasinya, yaitu di Malaysia. Dan ini sebenarnya ada, ada setelan eh, di mana dia mengupload, ternyata itu bisa di setel di Malaysia, di Jepang, di Indonesia, di Amerika, dan sebagainya. Memang itu ada setelan di YouTube-nya, tetapi di Malaysia itu memang benar-benar di-upload di Malaysia. Jadi, MDF ini juga meng-upload video parodi itu di eh, Sabah, Malaysia, yaitu NC itu juga mengupload. Jadi, memang dua-duanya itu mengupload video terkait parodi lagu Indonesia saja, tetapi ada perubahan, ada editing. Masing-masing ini mencoba untuk mengupload, tetapi versinya yang berbeda, tetapi intinya sama, yaitu e, melecehkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya, coba kita baca berita terkait apa motif dari dua bocah ini mengupload video parodi lagu Indonesia Raya. Ini kita ambil beritanya, teman-teman, dari CNBC Indonesia. Balas dendam motif pelaku parodi Indonesia Raya. Oh, kenapa ada balas dendam teman-teman? Kita baca beritanya, baris krim polri mengungkap motif pelaku parodi lagu Indonesia Raya. Pelaku berinisial MDF disebut melakukan itu karena sakit hati atau balas dendam. Motifnya sakit hati atau balas dendam, ujar kepala Badan Reserse Kriminal Kapolres Komjen Listio Sigit Prabowo seperti dikutip dalam detik.com Sabtu 2 Januari 2021. MDF awalnya terlibat saling ejek dengan sesama netizen di YouTube. Pelaku kemudian menyebarkan nomor handphone HP netizen yang saling ejek dengan dia dengan menyatakan bahwa netizen tersebut adalah pemilik akun MY ASEAN yang mengunggah parodi Indonesia Raya. Anak berhadapan hukum ini masih diperiksa baris krim Polri. MDF berstatus sebagai pelajar. Pelaku parodi lagu kebangsaan Indonesia Raya telah ditangkap. Penangkapan ini berkat kerjasama antar Polri dan polisi di Raja Malaysia. Penangkapan pelaku parodi Indonesia Raya ini juga merupakan kerjasama baris krim Polri bersama Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Barat. Nah ini teman-teman kerjasama yang cukup baik, cukup profesional dari polisi di Raja Malaysia dan polisi Indonesia yang saling bekerja sama mencari tahu siapa sebenarnya pelaku pengupload video atau pembuat video parodi laku Indonesia Raya dan akhirnya memang kerja cepat dari polisi di Raja Malaysia ini bisa diacungi jempol memang kerja bagus kerja cepat sehingga pihak Malaysia bisa menangkap NG yang masih berusia 11 tahun itu di Sabah, Malaysia. Sedangkan kepolisian di Indonesia ini menangkap yaitu MDF yang berusia 16 tahun di Cianjur, Jawa Barat. Kemudian teman-teman awalnya PDRM memeriksa saksi seorang WNI yang masih anak-anak. WNI berusia 11 tahun. Ini berada di daerah Lahat, Datu, Sabah, Malaysia. Bocah ini menyatakan pelaku-laku parodi lagu Indonesia Raya adalah pemilik akun YouTube MyASEAN yang berada di Indonesia. Di Indonesia, pada hari Kamis 31 Desember kemarin, Direkturat Tindak Pidana Cyber Polri bergerak. Polisi melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki berinisial MDF pada pukul 20.00 WIB. Dasarnya adalah laporan polisi dengan nomor sekian baris krim tanggal 30 Desember 2020. MDF ditangkap karena diduga telah melakukan dugaan tindak pidana penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan, dan atau mengubah lagu kebangsaan dengan nada, irama, kata-kata dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan lagu kebangsaan. Terancam. Tersangka terancam melanggar Undang-Undang ITE ini sudah jelas, teman-teman, yang dilakukan oleh MDF ini yaitu menyebarkan berita yang tidak benar, kemudian eh, mengupload video yang menimbulkan rasa kebencian antar suku, ras, dan golongan, dan ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang ITE yang ada di Indonesia. Tak lama setelah keterangan kabar es krim, Divisi Humas Polri menggelar konferensi terkait kasus parodi lagu Indonesia Raya itu. Menurut penjelasan Divisi Humas Polri, ada dua pelaku pembuat parodi lagu Indonesia Raya, yaitu NC 11 tahun yang berada di Sabah, Malaysia, dan MDF, 16 tahun yang berada di Cianjur. Kadif Humas Polri Argo Yuwono mengungkapkan bahwa NC dan MDF berteman di dunia maya keduanya kerap berkomunikasi. Kita lakukan pemeriksaan, jadi intinya bahwa antara NC yang ada di Sabah kemudian dengan MDF yang ada di Cianjur ini adalah berteman. Dalam dunia maya berteman, dia sering berkomunikasi marah-marah sering kata Argo saat jumpa pers di Mabes Polri Jakarta Selatan Jumat 11 Januari 2021. Jadi jelas teman-teman bahwa MDF dan MNC ini adalah berteman. Jadi pertemanan mereka itu di media sosial. Kemudian dari pertemanan itu kadang timbul marah-marah antar keduanya. Dan mungkin karena marah inilah yang akhirnya menimbulkan rasa balas dendam sehingga memunculkan satu video parodi lagu Indonesia Raya itu. Aku kemudian menjelaskan keterlibatan NC. Hal ini bermula saat MDF membuat video lagu parodi lagu Indonesia Raya menggunakan nama NC. Kemudian karena MDF ini kemudian membuat di kanal YouTube itu Indonesia Raya instrumental parodi dan lirik video dengan menggunakan nama NC, jadi MDF ini membuat kemudian juga menggunakan nama NC kemudian di tag lokasinya di Malaysia menggunakan nomor Malaysia akhirnya yang dituduh NC tutur Argo jadi jelas teman-teman jadi MDF ini membuat lagu parodi dengan nama yaitu NC kemudian lokasinya diubah di Malaysia ini MDF juga mengupload video itu teman-teman tak terima namanya dicatut NC pun marah NC kata Argo, kemudian mengedit video yang diunggah MDF di kanal YouTube dengan menambah gambar babi. Jadi, kalau kita lihat di video e, parodi lagu Indonesia Raya, itu memang kanan kiri sayap Garuda itu ada babinya, teman-teman. Ada gambar babi ini benar-benar kurang ajar. Ini kerjaan dari NC karena NC tidak terima karena MDF ini mengupload video atas nama NC, kemudian lokasinya di Malaysia. Jadi, MDF ini juga saya pikir eh, tidak bertanggung jawab karena mengupload video di atas namakan orang lain yang bernama NC itu, padahal NC itu tidak mengupload. Nah, karena NC itu marah, kemudian dia mengupload lagi video itu dengan ditambahi gambar babi di dua sayap burung Garuda itu. Akhirnya, NC marah sama MDF. Nah, salahnya NC itu membuat lagi kanal YouTube dengan konten "My ASEAN". Saya ulangi, channel ASEAN dia membuat channel ASEAN, kemudian isinya itu diedit, mengedit daripada isi yang sudah disebar oleh MDF, dan dia hanya menambahi eh, "kenapa diedit", dia menambah gambar babi sama NJ ini. Jadi, NJ yang di Malaysia juga membuat, kemudian MDF yang di Cianjur ini juga membuat, ini karena marah ini kemudian membuat papar dia Nah itu teman-teman sebenarnya kalau kita lihat motifnya ini bukan motif politik kalau saya melihat karena motifnya ya dua orang ini saling dendam di mana MDF ini mengupload satu video di atas namakan NC <laughs> yang lokasinya di Malaysia itu yang pertama jadi yang pertama mengupload itu adalah MDF yang ada di Cianjur itu Nah, karena NC tak terima, namanya dicatut dalam sebuah parodi e, lagu kebangsaan Indonesia Raya, maka dia mengedit, kemudian mengupload lagi si NC ini dari Malaysia dengan menambah dua gambar babi di sayap burung Garuda itu. Jadi, saya pikir ini menjadi sesuatu yang aneh. Kenapa e, dendam kok sampai membuat lagu viral? parodi lagu kebangsaan Indonesia Raya ini juga aneh. Tetapi inilah anak-anak, teman-teman, karena umurnya masih 11 tahun dan 16 tahun. Yang 16 tahun saja ini masih duduk di kelas 3 SMP. Jadi memang ini masih anak-anak dan pihak Kepolisian Indonesia ini juga akan menerapkan undang-undang ITE tetapi dengan peradilan anak. Tentunya akan berbeda dengan peradilan umum karena ini masih anak-anak. Jadi yang kemarin itu rame antara netizen Indonesia dan netizen Malaysia karena saling ejek mengejek karena video ini sekarang saya pikir tidak perlu saling mengejek saling menghina karena masalahnya itu kan sudah ketemu yaitu pelakunya adalah NC dan MDF yang keduanya juga masih anak-anak nah itulah teman-teman yang bisa kita bahas hari ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.